Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini merupakan kita punya video yang keempat dalam pembelajaran tip melabur saham bersama FY 101. Okey. Kali ini bagaimana pula untuk memilih remizer? Dalam hal ini kebelakangan ini kita nampak banyak sifu-sifu saham, mentor-mentor saham tumbuh bagai cendawan di luar sana. Banyak juga seminar-seminar saham, kursus-kursus saham dan sebagainya yang keluar di luar sana. Persoalannya mudah. Tuan-tuan dan puan-puan harus buat menyelidik siapakah mentor-mentor saham di sebalik seminar-seminar ini. Siapakah mentor-mentor saham di sebalik kursus, di sebalik profil-profil mereka. Siapakah mereka? Adakah mereka betul-betul berpengalaman? Adakah mereka betul-betul berkelayakan? Dan yang penting sekali, adakah mereka mereka berlesen dengan Suruhanjaya Security? Untuk hal ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh cek dekat sc.com.my untuk lihat sama ada mereka punya lesen. Ini adalah kerana dengan lesen ini, kalau ada apa-apa yang diorang buat salah, diorang boleh diambil tindakan. Kalau bagi yang tidak lesen ni, kalau dia ambil modal daripada tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu kesalahan. Dan bila dia ambil modal, dia masuk dalam akaun tuan-tuan, akaun dia sendiri, tiada apa-apa yang boleh dilakukan, kan? Pihak polis maupun pihak berkuasa, pihak berwajib tidak boleh mengambil tindakan kepada mereka-mereka ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati sebab di luar sana ramai yang tidak lesen, yang ramai yang buat seminar dan sebagainya, mereka buat dengan tujuan untuk cari duit tanpa lesen, tanpa kelayakan. Yang ini dia masalah yang mana boleh merosakkan imej kami, para remizer, para dealer yang berlesen di Bursa Malaysia ini. Jadi pilihlah remizer-remizer yang hebat. Terdapat lebih kurang 6,000 remizer dekat dan dealer di Malaysia ni. 2,400 darinya adalah golongan Bumi Putera. Jadi carilah mereka, belajarlah dari mereka dan mulakanlah pelaburan saham anda dengan cara yang betul dan selamat. Itu saja yang saya nak terangkan untuk video kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace y'all.